Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan yang pertama, di sini ada status terbaru dari Ivan Gunawan yang menuliskan serunya kembali ke dalam kisah cinta yang dulu pernah singgah. Wah, apakah maksud dari tulisan Ivan Gunawan yang dia tulis di akun Instagram pribadinya? Tak hanya status Ivan Gunawan yang menjadi tanda tanya besar, di sini juga Ivan dan Ayu mengunggah foto yang sama, di mana foto ini menandakan mereka berdua sedang memiliki rasa dan juga jatuh kembali ke dalam cinta yang dulu pernah singgah. Apakah ini bertanda bahwa Ayu dan Igun akan bersatu di tahun 2022 ini? Kita akan tunggu kejutan demi kejutan yang akan mereka berikan untuk kita semua. Dan malam ini Ivan Gunawan mengantarkan Ayu Ting Ting pulang ke rumahnya dan disambut oleh kedua orang tuanya. Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Mom Aiting, ibunda dari Ayu Ting Ting. Tak perlu diumbar ke media, tapi kemesraan mereka terlihat beberapa bulan ini memang selalu dekat. Ivan dan juga Ayu, dua keluarga juga sudah bersatu nih, tinggal menunggu kepastian dari Ayu dan juga Ivan. Dan di sini juga dari I Lover, biarlah orang lain ingin tahu tipis-tipis. Aduh, awal 2022. Baik-baik semua kita dibom sama keuangan mantap. Belum Sabtu di MB, Minggu Ulta Ikil, Senin Brownies KDI. Mantap. Kepo dong, Jainal. Wah, ada sesuatu nih yang akan membuat kita tercengang pemirsa. Monisan, Ayu dan Ivan, kita akan tunggu di MB Brownies TV dan juga insya Allah hari Minggu besok adalah ulang tahun Ikis. Wah, bom besar di tahun 2022 untuk kita semua dari Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Dan juga masih ada dari I Lovers, mereka nggak perlu umbar-umbar, dibuat bahagia terus satu minggu ini. Ya say, nggak selalu diumbar, dapat cidukan dari calon mertua. Aduh, bahagia banget. Jodoh, amin, so sweet, Juraini Zafar. Ailal Sakinah, duh senyumnya manis banget ngalahin manisnya sirup marjan. Duh cute, bucinku, semoga kalian berjodoh, amin ya robbal alamin. Kita doakan saja yang terbaik nih untuk mereka berdua. Walaupun tidak diumbar di media mengenai hubungannya, tapi kita tahu ya, kedekatan Ivan dan juga Ayu sudah tidak diragukan lagi. Dan di sini Ivan juga menuliskan thank you, love you, Ayu Ting Ting. Wah, ucapan demi ucapan Ayu dan juga Ivan lontarkan ke masing-masing. Pujian demi pujian Ivan Gunawan berikan kepada Ayu Ting Ting, sepertinya memang bumbu-bumbu cinta sudah ada di hati mereka masing-masing nih. Wah, woi kalian, kata Ayigo, sebel, seneng banget loh, dari Indri Pati. Dan masih banyak lagi nih yang mengomentar, keserasi banget, wow, love you. Dan inilah momen kedekatan Ivan Gunawan, Ayu dan juga Bilqis yang kemarin ada di KDI. Persamaan yang memang sudah erat sejak Ikis masih dalam kandungan. Hingga saat ini Ivan dan juga Ayu masih mempunyai rasa yang sama. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ivan dan juga Ayu nih. Semoga memang berjodoh ya. Dan semoga kebahagiaan akan menyelimuti mereka berdua di tahun yang bahagia ini. Dan sinyal-sinyal itu sudah terlihat dari kedua orang tua Ivan maupun Ayu Ting Ting. Dan malam hari ini Mom Aiting, ibunda dari Ayu Ting Ting, memberikan kita sesuatu yang sangat wah dan juga luar biasa, di mana di sini video Ivan Gunawan mengantarkan Ayu Ting Ting pulang ke rumahnya
menjadi saksi bisu perjalanan cinta Ayu dan juga Ivan Gunawan. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga bisa menghibur, dan kita doakan yang terbaik untuk Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birthday. So how old are you now? 8. 8? Yeah. So you're gonna make a birthday party in this weekend? Yeah. So you're invite me? Yeah. Okay. Should I bring my babies to your birthday party? Yes, of Can course. I bring it one or two babies? One? Okay, I just bring one, right? Yeah. Okay. Bye. See you. Hi, Ikis. Hi. Happy birthday. So how old are you now? 8. 8? Yeah. So you're gonna make a birthday party in this weekend? Yeah. So you invite me? Yeah. Okay. Should I bring my babies to your birthday party? Yes, of course. Can I bring it one or two babies? One? Okay, I just bring one, right? Yeah. Okay. Bye. See you. What else you need? Play Barbie? Or you want to have a doll like me? No. You don't want to have a baby? Oh, yeah? I think cooking toys is not for your age. You're big enough to play that thing, right? What else you need? Barbie? You still play Barbie? Or you want to have a doll like me? No. You don't want to have a baby? Oh, yeah? Sama Eti. Gue lagi di brownies bareng sama Etin. Etin, mau gak jualan baju manja, mau gak? Mau. Mau? Ya. Nanti kalau pas lagi jualan bikin video ya. Oke. Okay. Harus semangat, oke? Oke. Bye. Di brownies lagi gerah-gerah siang-siang. Minum petik mangga dari dua kopi. Ini aku pindahin di gelas. Cheers. Bener bagus sekali rancangan dari desainer kondang Ivan Gunawan. Ya, tuh bagus kan? Tuh bagus kan? Ini uniform Ivan Gunawan. Ah.